Assalamualaikum geng. Ah, hari ni kita orang berada di Istana Menanti betul ya, Pak? Istana Sri Menanti. Oh, Istana Sri Menanti dekat apa ni? Kawasan area ni? Kuala Pilah. Sri Menanti ya, Sri sini. Sri Menanti Negeri Sembilan lah. Yang di Pertuan Negeri Sembilan. Oh, tempat Sembilan. Yang tempat duduklah istana ni. Semayam. Jadi sekarang ni kita berada di pintu belakang ah. Pintu belakang dan pintu belakang. Jadi kami tak boleh masuk dalam lah. Tak bawa kunci. Tak bawa kunci. Kunci tertinggal. Jadi tengku hangit kita ni. Belum. Ini nama istana besar. Istana besar Sri Menanti. Ha? Istana besar Sri Menanti. Ha, istana besar Sri Menanti. Tengku. Tak bawa kunci. Assalamualaikum geng. Hari ini aku berada di Kuala Pilah Negeri Sembilan. Ada jemputan majlis akikah di rumah Puan Nuri. Jadi terima kasih kami ucapkan kepada Puan Nuri kerana menjemput kami untuk ke majlis akikah cucu beliau ya. Selesai sahaja majlis tahlil, kami pun terus ke meja menu makan. Apa yang dihidangkan hari ini ialah, kalau tak silap aku, nasi minyak ke nasi biryani, lebih kurang macam tu lah kan, dengan kari kambingnya dan juga ayam masak merah. Memang mantap. Baik, aku akan mula kayuhan pertama aku. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berkena nasi dulu. Nasi dia dengan lerai, dengan lembutnya. Pegang saja dah gelai tau. Daging kambingnya memang sangat-sangat lembut. Aku memang tak pernah lagi merasa daging kambing yang sebegitu lembut sekali lah, terlerai daripada tulangnya. Jadi aku pun terus kayuhan aku sehingga tak menoleh ke belakang lagi ya. Selesai saja makan nasi, kita orang terus perkena kuih pula di waktu petang begini kan. Memang best lah kena dengan TO. Tetamu pun masih lagi ramai yang datang. Terima kasih Puan Nuri. Kami akan meneruskan perjalanan kami ke mana. Tunggu. Assalamualaikum geng. Hari ini kita orang berada di Istana Menanti betul ya, Pak? Istana Sri Menanti. Oh, Istana Sri Menanti dekat apa ni? Kawasan area ni? Kuala Pilah. Sri Menanti ya, Sri sini. Sri Menanti Negeri Sembilan lah. Yang di Pertuan Negeri Sembilan. Oh, tempat lah. Yang tempat duduklah istana ni. Semayam. Jadi sekarang ni kita berada di pintu belakang ah. Pintu belakang. Pintu belakang. Sekarang kami berada di tepi tasik, berhampiran dengan pintu istana sebelah belakang tu lah. Tasik nampak gayanya pun cantik lah juga. Muat air surut sikit lah. Sekarang air saya surut sikit lah. Itulah kereta dia. Sekarang ni kami sampai dekat Hulu Bendul. Hulu Bendul. Panas sekali hari ni. Memang peor banyak panas. Jadi kita jalan-jalan tengok kat depan tu ada tu kedai apa minum-minum petang. Okay. Pukul berapa sekarang, Pak Mik? Sekarang lagi 15 sen pukul 5. Tengku hangit betul. Okey, jom. Singgah sekejap dekat Ulu Bendul lah. Jadi bolehlah beli buah tangan dan bawa balik kan. Banyak dekat sini, bermacam-macam jenis. Korang boleh pilih sahaja. Kita orang terus naik ke atas, perkena dulu air untuk minum petang dengan goreng pisang dan juga kuih muih. Ini adalah cekodok labu. Aku tak pernah makan lagi sebelum ini. Memang rare kau tengok. Dia punya ada bau wangi-wangi dia kan. First time aku makan. Memang sedap lah. Right. Rare, memang rare lah. Dan goreng pisang. Ini adalah gula nau. Ha.
kami berada di Taman Eko Rimba, Taman Eko Rimba Ulu Bendol. Tapi yang main semua lurus Bendol. Terutama tak betul-betul. Tak betul semua. Tempat bomoh hujan kami. Bomoh hujan. Tapi alhamdulillah lah, ini cuaca memang panas terik tak sekali geng. Oh. Bomoh hutan okay. Betul hujan. Right. Uh-huh. Sekarang ni pukul 5 lebih, 5, pukul 5 petang. Orang ramai pula. Ramai hari ni, ramai. Mungkin hari Sabtu cuti kan? Ya, jadi lepas ni insyaAllah kalau sempat, kita pergi ke mana? Eko Hill lah? Eko Hill. Kalau sempat lah. Kalau sempat, kami nak bergerak ke sana lah sekarang. Okey, jom. Jom. Nampak gayanya tak sempat juga kita orang nak singgah dekat Eko Hill. Itu sajalah untuk video kali ini. Bye-bye.